Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan vlog YouTube saya Rizal Julius. Kali ini kita akan mendokumentasikan jogging atau jalan pagi di Car Free Day Jakarta. Perjalanan menuju area Car Free Day Sudirman Tamrin Jakarta ini dimulai dari stasiun MRT Lebak Bulus. Setelah membeli tiket MRT, perjalanan dilanjutkan hingga ke stasiun Senayan. Kita berhenti di stasiun MRT Senayan agar start jalannya cukup jauh ke titik finish di Bundaran HI. Jarak antara Senayan ke Bundaran HI sekitar 5 km atau sekitar 1 jam berjalan. Oke, ini jarak yang lumayan untuk bakar kalori pagi. Oke teman-teman, kita segera mulai jogging pagi ini dari titik awal Senayan Jakarta. Selamat menonton! Ramai sekali hari ini. Orang semua di sini. Sekarang kita berada di Jalan Lingkar di Semanggi. Oke, sekarang jam 7.38 di daerah Semak Ben Hill. Padang ini
Oke, bendungan hilir. Sedangin diolah. Oke, jam 7.42. Kita di daerah Karet. Itu dia. Nah, ini gedung Intilen. Oke, di bawah jembatan Karet. Oke, di depan itu adalah jembatan Pinisi. Sekarang ada apa namanya, dekorasi baru, Kingdom Planet of the Ape, planet monyet. Ramai yang foto-foto di sana. Sekarang kita berada di depan Pahit. Ada yang senam. Ramai teman-teman. Sekarang kita di depan Chase Plaza. Disney Mid Plaza. Wah, ini rombongan sepeda jadul. Oke, di sini banyak kelas-kelas, kelas yang ibu-ibu baju orange. Oke, jam 7.55, kita di Duri, Duku Atas. Nah itu, lihat itu. Nah itu gedung tertinggi saat ini di Jakarta. Nggak ada namanya. Enak dalam pagi, seger, otak jadi bersih, nggak berkabut. Ini halte busway Duku Atas. Bagus.
banyak yang ngambilin foto. Nah, itu dia Tugu Jenderal Besar Sudirman. Masih di daerah Duku Atas. Standnya dari Bengkulu. Oke, masih di Duku Atas. Makin ramai teman-teman. Lautan manusia. Oke, sekarang kita berada di stasiun Bali City. Oke, lanjut. Kita hampir sampai di Tosari. Sebentar lagi sampai di Bundaran HI. Ramai banget teman-teman. Oke. Dua sisi jalannya penuh. Oke, jam 8:05. Kita hampir sampai di Bundaran HI. Sekarang berada di Tosari. Ini sekitar 300 meter lagi kita sampai. Jadi dari Senayan ke sini sekitar 5 kilo. Lumayan untuk jalan pagi. Semakin ramai, semakin rapat. Kita jalannya selak-selip. Lihat teman-teman, keseruan kafe ini. Ini dia, Menara BCA. Tujuan. Itu dia depan ke plaza. Dan ini adalah halte Tosari. Dan seperti kapal. Grand Indo. Wah, kayaknya ada live music. Oke, ini dia teman-teman. Kita hampir sampai di Bundaran HI. Sekarang jam 8:08. Ada keramaian. Ini dia teman-teman, Bundaran HI. Nah, di depan itu adalah Grand HI Jakarta. Pak Sekda, ini mau dikasih.
The Bintang Lima Diamond. Oke, okay, mantap. Ini hadiahnya kalau hanya benar. Ini kayaknya Gubernur Pak Heru, pejabat sementara. Oke. Tadi kan kita ngambil itu di sini. Nama saya Pak Heru. Ini juga ada nama saya Feby dari Tebet, Jakarta Selatan. Oke, okay, teman-teman, kita keliling-keliling di sekitaran Bundaran HI. Hari ini sangat ramai sekali. Tadi ada pembukaan acara oleh Jakarta Global City dari Gubernur Heru. Sekarang ada performance dari Kahitna. Keliling-keliling. Itu dia Kahitna suasana. Kita berada di belakang panggung, jadi nggak kelihatan. Tourism polisi turis. Bagusnya bagus. Oke, ini dia teman-teman. Sobekan hidup suaranya. Gak kelihatan dari sini, suaranya aja. Dan insya Allah nanti bulan September ada yang udah beli tiket konser Kahitna di sini belum dapat warnya, masih ada fase berikutnya, tenang, masih ada fase berikutnya ya. 17 September nanti kita akan konser dalam rangka 2 tahun menuju 40 tahun Kahitna, jadi 4 tahun. Oke, sekarang kita menuju ke kebun kacang mencari kulineran. Di sini juga ramai. Ini dia kebun kacang. Saja lah, kita mau pesan es alpukat, es alpukat alpukat. Mix kalau mix jadi gede ya, 18 nggak apa-apa. Masuk TV, masuk YouTube, masuk YouTube, jalan lagi, darah.
sekarang jam 9.46. Kita akan menuju ke stasiun MRT. Kita mau ke Blok M. Oke. Panjang kalian. Ibu deh ya. Oke, okay. Ini dia. Ini jalur pelan, sebelah kiri. Kita akan screening dulu. Entrinya panjang. Panjang sekali. Ini dia, datang. Oke, dia suasana MRT jam 10.28. Hai. Halo. Are you okay? Okay dong. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grand. Lebak Bulus Grand. Iya, kita di bawah tanah. Lewat terowongan. Lewat terowongan. Bawah tanah. Kayak cacing. Cacing. Cacing bawah tanah. Iya, itu terowongan. Lewat terowongan kita bilang. Enggak punya tanah. Oke, hey, kita sampai di belakang. Kita sampai di Blok M. Ini dia teman-teman.
daerah Blok M. Udah lama gak kesini, sudah banyak perubahan. Tempatnya ramai sekali. Tuku, toko kopi. Oh, nah, ini dia teman-teman, tempat kuliner yang akan kita tuju. Kulineran Padang, ya benar. Ada buah kampiun, lambang tapai, ada ranah belingka juga. Ada pempek, pekwan, bika panggang. Nah, ini cendol langkok. Kau harus minum kan? Ini ada surau nagari, soto padang, miso parang panjang. Ada sate padang, ikan tungku baru, ada kubang, banyak lagi itu. Oke, saya makan bika setongki, membelinya di sana. Ini dia, enak. Oke teman-teman, terus yang kedua kita makan sara lawak, bulat-bulat, panas. Betul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog perjalanan hari ini. Habis jogging pagi dan kita langsung cari kulineran di festival makanan Minang yang berada di Blok M ini. Kita mau cari makanan enak dan mau makan kenyang juga. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya lainnya. Salam olahraga, makan enak dan sehat selalu. Bye.